Jadi mendengar, kemudian membaca, menulis, berbicara. Birokrat yang menolak menggunakan fasilitas mewah negara. Birokrat yang tak gentar memperjuangkan kebenaran, meski harus menghadapi jutaan ancaman. Mungkin menurut kita ini hanyalah sebuah utopia. Namun pada kenyataannya Republik Indonesia pernah memiliki sosok seperti ini, yang bernama Mari Muhammad. Satu hal yang saya tidak bisa temui di pihak orang lain, walaupun kakak saya sendiri, gitu. Misalnya dalam mendorong orang berbuat jujur, mendorong orang berbuat baik, dan mendorong orang mencari menuntut ilmu, itu Bapak luar biasa, termasuk kepada saya. Atau RSKM, dia ada 3 lambang, tapi you harus pilih salah satu negara, tidak boleh ada 2 lambang. Mari Muhammad lahir di Surabaya 6 tahun sebelum peristiwa bersejarah 10 November 1945. Tepatnya, pada tanggal 3 April 1939. Pada tahun 1988, beliau diamanahkan menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Banyak terobosan dan inovasi dalam membersihkan nama baik Direktorat Jenderal Pajak di masyarakat. Salah satu yang paling dikenang adalah keberanian beliau untuk menghitung pajak presiden secara langsung. Baginya, tidak ada pengecualian tentang keharusan membayar pajak. Entah itu presiden maupun pengusaha. Atas prestasinya pada tahun 1993, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, Pak Mari Muhammad itu buat saya menjadi semacam legenda. Karena beliau menjadi Dirjen Pajak pada masa di mana Indonesia itu masih sangat tidak terbuka, dan juga ada persepsi bahwa korupsi dan kronisme itu sangat pervasif, sangat meluas. Sehingga siapapun yang akan melakukan tugas yang tujuannya adalah untuk menciptakan suatu institusi yang bersih dari korupsi, itu dianggap sebagai kemustahilan. Dengan adanya contoh seperti tokoh Pak Mari Muhammad, kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau, kita pasti bisa mulai dari any start. Dari titik manapun kita mulai pasti bisa. Menjadi mantan Menteri Keuangan tak membuatnya gila harta. Mari Muhammad tetap menjadi sosok yang sederhana. Kenapa sih rumah kita ini kan Papa Dirjen Pajak? Kenapa sih rumah kita nggak ada kolam renangnya? Enggak, terus saya bilang, Papa kamu tuh berpendapat kolam renang itu sesuatu yang mewah. Sesuatu yang mewah dan sesuatu yang harus memerlukan biaya tinggi untuk pemeliharaannya. Daripada punya kolam renang yang kegunaannya, toh kita bisa berenang di tempat lain. Lebih baik dananya itu diberikan kepada mereka yang berhak. Kesederhanaan inilah yang ditularkan kepada anaknya hingga detik ini. Waktu mau terima penghargaan Bintang Mahaputra ya, waktu itu beliau naik kijang, ya mungkin kijangnya zaman dulu kali ya, yang jadul, dan itu hampir ditolak masuk ke istana karena mobilnya terlalu jelek mungkin ya. Sampai akhirnya itu buka pintu gitu, sampai akhirnya dia nunjukin mukanya gitu kan, terus dia bilang, saya Mari Muhammad, saya mau terima penghargaan, baru Salome yang, oh iya silakan Pak. Jadi kayak sampai beliau tuh hampir ditolak untuk masuk ke istana karena saking jeleknya mobilnya, kayak gitu-gitu. Ya, yang saya bilang tadi itu meringankan penderitaan masyarakat yang membutuhkan bantuan, yang sangat membutuhkan bantuan. Oke, apa sih, Papa itu kayak kampus berjalan buat saya. Ditanya apa aja, mulai dari sosial, kemasyarakatan, agama, itu kayak selalu punya solusinya, selalu punya jawabannya.
Dan jawabannya tuh rata-rata memang semuanya rasional. Jadi memang apa, masuk akal ya. Kalau oh iya benar juga ya gitu. Jadi itu sih. Kalau seseorang tidak amanah soal uang, bagaimana dengan hal lain? Begitulah salah satu kutipan yang terkenal dari Mr. Clean. Mar'i Muhammad merupakan teladan yang nyata. Contoh nyata dari kesederhanaan, kejujuran, dan integritas yang tinggi. Itulah sedikit cerita tentang sosok Mar'i Muhammad. Nama saya Fathia Izzati, sampai jumpa.